warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil-Islam wa manna alaina bih wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, hadirin kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, demikian pula dengan para pendengar dan pemirsa radio online walaupun mengaji, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita semua. Walhamdulillah, di petang hari ini kembali kita berada dalam suasana majalisun ilmi, berada dalam majlis ilmu yang kita adakan di salah satu masjid, di salah satu rumah dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimaklumi keutamaannya begitu banyak. Dan di antara keutamaan tersebut adalah apa yang pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus saqinah wa khaffatuhumur rahmah wa khaffatuhumul malaika wa ghasyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Siapa saja di antara kaum muslimin yang mereka ini berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah, di masjid, mereka membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu syar'i, ilmu agama, maka kata Nabi, nazalat alaihim sakinah, mereka akan diturunkan as-sakinah, ketenangan. Ketenangan yang Allah berikan kepada hati-hati hambanya yang beriman. Dan as-sakinah itu begitu kita butuhkan. As-sakinah atau ketenangan hati, dari sinilah awal kebahagiaan seorang hamba. Manakala hatinya itu senantiasa merasakan ketenangan, tumma'nina dan sakinah, ia akan merasakan kebahagiaan. Walaupun mungkin dari sisi materi, dari sisi finansial, dan juga dari sisi keduniaan yang lain, ia serba terbatas. Tapi hatinya penuh dengan sakinah, tuma'ninah. Maka ia adalah orang yang paling bahagia. Orang yang merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan itu sumbernya di hati. Naam. Kalau hati Anda bahagia, maka itulah kebahagiaan. Bukan dengan yang lainnya. Kemudian mereka akan senantiasa dicucuri rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para malaikat akan senantiasa berkeliling. Berkeliling di majlis tersebut. Dan nama-nama orang yang berada di majlis tersebut, itu disebut para malaikat di
majelisnya para malaikat di penduduk langit. Naam. Mungkin ada yang penasaran, malaikat menyebut nama-nama kita yang ada di majelis itu di penduduk langit. Iya. Bagaimana malaikat tahu nama kita? Naam. Sangat mudah bagi malaikat mengetahui nama kita. Naam. Jangankan nama kita. Iya. Malaikat juga tahu sebab diberi tugas. Iya. Untuk iya, diberi tugas oleh Allah untuk menetapkan rezekinya, bahagianya, kesedihannya, iya, termasuk jodohnya. Ketika seorang berusia 4 bulan dalam perut ibu masing-masing, iya, ditiupkan ruh, tiupkan nyawa. Dan Allah perintahkan malaikat menulis, bikat birizkihi wa ajalihi wa syaqin wa sa'idun. Tulis rezekinya. Ditetapkan. Makanya enggak usah khawatir. Ya. Rezeki Anda diambil orang lain, tertukar, dicomot orang lain, beralih orang lain, enggak ada itu. Nonsen. Iya, itu bukan rezeki Anda. Iya. Kalau memang Anda tidak dapatkan rezeki itu, semua yang Anda dapatkan itulah rezeki Anda. Nah, walaupun secara kasat mata seharusnya Anda mendapatkan sesuatu, tapi diambil orang lain, maka yakin itu bukan rezeki Anda. Allah sudah tetapkan rezeki Anda 4 bulan ketika Anda dalam perut ibu. Enggak ada yang meleset. Dan Anda tidak perlu khawatir dengan rezeki tersebut, sebab rezeki itu hakikatnya mengejar Anda. Dan Anda tidak akan meninggal sampai rezekinya cukup. Kalau rezekinya sudah cukup, yang sudah Allah tetapkan, maka Anda akan wafat. Nah, sebab sudah tidak ada lagi yang bisa dipakai untuk hidup. Nah, tayyib. Ini keutamaan. Di antara keutamaan dari majelis ilmu. Dan malam ini, sebagaimana yang dimaklumi, kita akan lanjutkan pelajaran dengan tema Adab dan Akhlak dari kitab Al-Adabul Mufrad yang merupakan karya Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari yang wafat pada tahun 256 Hijriah rahimahullah ta'ala. Dan kita hanya mengambil hadith-hadith yang sahih yang sudah ditahqiq, ditashih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Naam, dan itu beri nama dengan Sahih Al-Adabul Mufrad. Yang lalu hadith yang ke-203 ya. Naam. Kita masuk ke hadith yang 204. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad ibn al-Ala qala haddatsana Abu Usamah an Nurayd ibn Abdullah an Abi Burdah an Abi Musa qala telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ala. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Nurayd bin Abdullah, dari Abu Burdah, dari Abu Musa. Abu Musa Al-Asy'ari, Abdullah ibn Qais Al-Asy'ari, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mamluku alladhi yuhsinu ibadata rabbih wa yuaddi ila sayyidih alladhi furid at-ta'atu wan-nasihatu lahu ajran. Naam, kata Nabi, budak, hamba sahaya yang memperbaiki kualitas ibadahnya. Memperbaiki kualitas ibadahnya. Yuhsinu ibadata rabbih. Ya. Naam, ihsan bukan hanya sekedar memperbanyak ibadah. Ya.
tapi memperbaiki kualitas ibadahnya. Ibadahnya berkualitas. Sedikit tapi berkualitas. Itu jauh lebih baik. Dibandingkan banyak, tapi tidak jelas. Ada tuntunan apa tidak. Ya, kita diperintah beribadah dengan gimana? Ya, dengan ihsan. Ibadah yang terbaik. Bukan hanya sekedar ibadah. Nah, budak yang memperbaiki kualitas ibadahnya kepada Tuhannya dan juga wa yuaddi ila sayyidihi alladhi furid, dia menunaikan hak majikannya, hak tuannya yang merupakan kewajiban si budak. Kewajiban si budak itu hak tuannya. Ya. Nah, baik itu at-ta'ah, ketaatan. Diperintah atau dilarang. Ketaatan itu ada dua. Diperintah dan dilarang. Nah, kalau Anda dikatakan taat, Anda laksanakan perintah, jauhi larangan. Itu namanya taat. Ya. Kalau cuma melaksanakan perintah, tidak meninggalkan larangan, ini ketaatannya tidak sempurna. Atau tinggalkan larangan, tapi tidak melaksanakan ketaatan. Tidak sempurna. Iya. Dan ini kaum muslimin, iya, saudara kita ada yang seperti itu. Kalau melaksanakan ketaatan, laksanakan perintah, luar biasa. Sholat 5 waktu, jalan. Masuk Ramadan, puasa. Iya. Tiap tahun keluarkan zakat. Bahkan sudah pernah naik haji. Tapi jalan juga judinya. Iya. Jalan juga dosa dan maksiat yang lain. Iya. Ini tidak sempurna ketaatan. Iya. Bahkan iya, hampir ketaatan tersebut iya, rusak oleh dosa dan maksiatnya. Atau sebaliknya, tidak ada maksiat dan dosa. Maksudnya, dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Nah, dia tidak judi, tidak minum-minuman keras, tidak berzina, tidak apa. Pokoknya tidak ada. Tapi sholat Senin Kamis. Maksudnya Senin Kamis, kadang Senin sholat, Kamis tidak. Yang lain, ada kesempatan. Jumat, iya tidak enak. Kalau datang Jumat, nanti dihapus kita daftar kaum muslimin. Iya, nah, begitu. Iya, laksanakan ketaatan, malamah. Iya, tapi kalau tinggalkan larangan, tidak boleh korupsi. Say no to corruption. Iya, dia punya polisi begitu. Say no to drug. Iya, no narkoba apa segala macam. No. Iya, betul. Tinggalkan larangan. Tapi perintah, subhanallah. Iya, diajak pergi sholat. Ayo pergi sholat. Nanti pih, masih banyak waktu. Bisa banyak di rumah. Saya mau sholat di rumah. Pimpin istriku. Iya. Pimpin istrinya. Bahwa dia makanya tidak beres. Bagaimana caranya? Ya. Nah. Ketaatan. Laksanakan perintah jauh larangan. Ini si budak. Kalau dia taat pada tuannya. Ya. Mentaati tuannya. Nah. Wan nasihatu. Demikian pula. Iya. Menasihati tuannya pada hal-hal yang sepantasnya, maka dia dapat 2 pahala. Budak ini mendapat 2 pahala. Nah, hadis ini adalah hadis yang sahih dan hadis ini semakna dengan hadis sebelumnya, yaitu keutamaan seorang budak, seorang hamba sahaya, termasuk pembantu, kalau dia melaksanakan hak Tuhannya, ya, dia beribadah kepada Allah dan juga melaksanakan hak majikannya, maka dia dapat 2 pahala. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-205. Haddatsana Musa qala haddatsana Abdullah Abdul Wahid qala haddatsana Abu Burdah ibn Abdullah ibn Abi Burdah qala sami'tu Abu Burdah yuhaddithu an abihi qala, telah menceritakan kepada kami Musa. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Burdah bin Abdullah bin Abi Burdah.
Qala, beliau berkata, saya telah mendengar Abu Murdah menceritakan dari ayahnya, di mana beliau menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mamluku lahu ajran. Budak itu mendapat dua pahala. Idza adda haqqallahi fi ibadati atau qala fi husni ibadati. Kalau si budak itu menunaikan haknya Allah, apa haknya Allah? Allah disembah, diibadahi, dan tidak disekutukan. Itu haknya Allah. Ya? Itu hak Allah yang paling asasi. Ya? Yang memberikan antum rezeki, yang membuat antum hidup, yang membuat antum eksis sampai detik ini. Itu Allah. Semuanya datang dari Allah. Nah, Allah punya hak untuk disembah, diibadahi, dan tidak disekutukan. Itu haknya Allah. Jangan pernah menelantarkan haknya Allah hanya karena hak asasi manusia. Nah, sedikit-sedikit HAM, melanggar HAM. Tapi tidak pernah terucap melanggar haknya Allah. Haknya penciptanya. Manusia, sedikit saja disakiti, melanggar HAM. Tapi penciptanya tidak pernah dia peduli. Haknya dilanggar, cuek. Nah, seorang muslim itu perhatian dengan haknya Allah. Nah, ketika seorang budak benar-benar menunaikan haknya Allah atau memperbaiki kualitas ibadahnya, wa haqqa malikihi alladhi yamliku, dia juga menunaikan haknya majikannya, tuannya, maka dia inilah yang mendapatkan dua pahala. Hadis juga hadis yang sahih. Hadis ini semakna dengan hadis sebelumnya. Nah, kita masuk ke hadis yang berikutnya. Bab yang baru. Babul abdi ra'in. Ini bab yang menyebutkan, menjelaskan bahwa budak itu adalah pemimpin atau penanggung jawab. Pemimpin atau penanggung jawab. Nah, bagaimana bisa? Nanti disimak hadisnya. Nah, hadis yang ke-206. Haddatsana Isma'il ibn Abi Aus qala haddatsani Malik an Abdullah bin Dinar an Ibnu Umarah radhiyallahu anhuma, telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abi Aus, beliau berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in, setiap kalian adalah ra'in. Bisa diterjemahkan dengan apa ini? Pemimpin. Kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian memiliki tanggung jawab atau bertanggung jawab atas siapa yang dipimpinnya. Setiap kalian pemimpin, dan setiap kalian dan setiap pemimpin itu memiliki tanggung jawab atas yang dipimpinnya. Fal amir alladhi 'ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi, pemimpin yang memimpin manusia, penguasa, pemerintah, itu
bertanggung jawab atas rakyatnya. Bertanggung jawab atas rakyatnya. Warajulu ra'in ala ahli baitihi. Suami itu pemimpin atas anggota keluarganya. Nah, ingat, suami pemimpin atas anggota keluarganya. Ingat para suami, nanti dijelaskan bagaimana, ya, wahai para suami. Nah, dan calon suami mah, ya. Nah, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Ya. Wa 'abdur rajuli ra'in 'ala mali sayyidihi. Budak itu pemimpin. Pemimpin atas harta tuannya, majikannya. Wa huwa mas'ulun 'an, dan si budak itu akan dimintai pertanggungjawaban. Si budak akan dimintai pertanggungjawaban. Ala kullukum ra'in, ingatlah setiap kalian itu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Hadis yang sahih. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini dimasukkan oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari dalam bab ini, sebab di dalamnya disebutkan budak itu ra'in, budak pemimpin. Memimpin apa? Memimpin atas harta tuannya. Apa maksudnya ra'in? Ra'in yang kita terjemahkan dengan pemimpin, itu maknanya adalah hafizun mu'taminun. Orang yang mendapatkan amanah atau ditugaskan untuk menjaga dan memelihara dan bertanggung jawab. Itu namanya ra'in. Dan itu lebih dekat ke makna pemimpin. Nah, budak dikatakan pemimpin atas harta tuannya sebab dia wajib menjaga harta tuannya. Tidak boleh sembarangan dikeluarkan tanpa izin tuannya. Walaupun itu untuk kebaikan. Walaupun itu untuk kebaikan. Enggak boleh ada seorang budak dia nyumbang ke masjid uang tuannya. Dia nyumbang ke masjid misalnya 1 juta. Nanti sudah itu disampaikan ke tuannya. Sudah kepake wanta nyumbang. Enggak boleh. Enggak boleh. Dia tidak punya hak. Dia harus sampaikan ke tuannya. Dan kalau tuannya tidak ridho, dia mesti bertanggung jawab. Maka di situ dia bermakna ra'in, bermakna menjaga, memelihara dan bertanggung jawab budak tersebut atas apa yang dimiliki oleh tuannya. Nah hadis ini jemaah sekalian, selain daripada itu terdapat sejumlah pelajaran pentingnya. Di sini Nabi awali dengan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin dan setiap kalian itu bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Secara pribadi, antum itu pemimpin. Apa yang antum pimpin? Seluruh anggota tubuh. Seluruh anggota tubuh. Jadi misalnya para jomblo. Jomblo, tidak ada keluarganya, tidak ada dipimpin. Dia pemimpin. Apa yang dipimpin? Kejombloannya. Dia mengatur matanya, telinganya,
apa yang dia lihat, apa yang dia makan, apa yang didengarkan, kemana kakinya melangkah, apa yang dipegang oleh tangannya, dia mengatur. Kan begitu? Ya. Nah, dan itu semua akan diminta pertanggungjawaban. Akan semua diminta pertanggungjawaban. Nah, itu saja sudah berat pertanggungjawabannya. Ya. Memimpin diri sendiri sudah berat tanggung jawabnya. Apalagi kalau kau tambah lagi tanggung jawab. Ya. Maksudnya dari jomblo jadi status suami, tambah lagi istri, anak-anak bertanggung jawab. Nih, tambah lagi istri, waspada. Jadi jangan cuma ingat enaknya, sunnah. Ya, sunnah. Ta'adud poligami. Masya Allah, semangat bicara itu. Ya. Konsekuensi dan tanggung jawabnya itu tidak nafikir. Ya, tadi masuk chat. Ya, pertanyaan dari tanpa nama, tidak mau disebut namanya. Ya. Keluhan seorang istri yang statusnya adalah istri pertama. Ya. Nah, berani-beraninya ngechat enggak? Ya. Nah, apa keluhannya? Ya, mohon tips kesabaran dari ustaz untuk saya. Suami saya dulu awalnya ketika mau poligami janjinya bagikan janji kampanye. Nah, begini, begini, begini. Akan adil begini, begini, seterusnya. Dan seterusnya. Begitu selesai ta'adud poligami, seiring berjalan waktu, jatah nafkah lahir, nafkah batin saya dikurangi. Paham maksudnya? Ya? Securiga ini suaminya ini pakai kutus-kutus. Bayangkan istri pertamanya saja, nafkah batinnya dikurangi. Paham ya nafkah batin? Iya, naam. Jadi jatah bermalam untuk istri pertama dikurangi. Dia lebih banyak waktunya bermalam di istri yang kedua. Masya Allah. Istri pertamanya awalnya sabar. Tapi lama-lama tidak terima. Waktu bermalamku kenapa dikurangi? Ya, artinya ini istri, dia mau belai-belai suaminya. Dia mau sayang-sayang juga suaminya. Tapi kurang waktunya. Makanya, iya, itu termasuk kezaliman. Ya. Nah, antum tahu bagaimana balasan suami yang zalim pada hari kiamat? Ya, datang pada hari kiamat, berjalan, miring. Dari jauh Allah sudah lihat, suami jekong. Ya, tuh. Walaupun dia tidak tahu berapa istrinya. Oh, jekong ke kau dulu. Ya, jalanmu miring. Nah, iya. Jadi timpertimbangkan dengan baik itu niat-niat antum. Ya, niat terselubung antum mau tambah-tambah istri. Ya. Nah, pertimbangkan konsekuensinya. Ya. Saya tidak mengancam, hanya mengingatkan. Ya. Dan bagi yang sudah mempertimbangkan sematang mungkin dan memang punya kemampuan, maka kita katakan tafadhol, silahkan. Tapi kalau tidak, think about it. Ya, pertimbangkan dengan matang. Ya, melaksanakan amalan ini bukan sembarangan, apalagi serampangan. Sudah banyak kasus, jemaah sekalian. Sudah banyak kasus. Ya. Nah, dan kita kasihan dengan ummahat yang sudah rela berkorban, berbagi suami, mengorbankan perasaannya. Iya, dia ingin kasih sayang suaminya dirasakan oleh akhwat yang lain. Ya, suaminya begitu sayang sama dia. Subhanallah. Dia ingin itu dirasakan oleh akhwat yang lain. Ternyata ini tidak dipahami oleh suami. Jekong suaminya. Nah, ingat itu. Iya. Apalagi kalau bertambah lagi tanggung jawab. Bukan cuman pemimpin dalam rumah tangga. RT, RW, Pak Camat, Pak Lurah, Bupati, Gubernur, sampai kepada pemimpin A'zam
pemimpin yang paling tertinggi, pucuk pimpinan yang di Indonesia ini, kita dipimpin oleh siapa? Siapa? Siapa yang pimpin kita di Indonesia? Siapa pemimpin Indonesia? Bapak Presiden Joko Widodo atau Rizik? Hah? Siapa? Joko Widodo atau Rizik Sihab? Jokowi. Nah, iya. Jokowi itu pemimpin kita. Masalah pemimpin ini terlalu banyak syubhat berputar kiri kanan, sampai para aktivis Islam saling baku hantam, termasuk yang di banyak masuk ke saya, kalian itu salafiyun, katanya demokrasi dan pemilu itu tidak sesuai dengan syariat, tapi kenapa menerima hasilnya? Ya, begitu terpilih, kok katakan mendengar dan taat? Ya, tidak konsisten. Begitu tuduhannya. Ya, tapi kalau saya lihat orangnya, apa dan siapa dia, ya, kalau saya anggap tidak perlu diladeni, ya tidak perlu diladeni. Berhenti sendiri. Ya. Nah, tapi kalau sudah meracuni umat, maka wajib untuk dijelaskan ke umat. Ya. Jemaah sekalian, sedikit saya tambahkan. Memilih pemimpin dalam Islam itu cuma tiga cara. Dua yang benar dan satu ini tidak benar. Tapi diakui oleh Islam. Yang satu, ya, pemimpin dalam Islam itu dipilih oleh ahlul halli wal aqdi. Ya, dipilih oleh ahlul halli wal aqdi. Siapa ahlul halli wal aqdi? Mereka ini adalah orang-orang pilihan yang bermusyawarah dari kalangan para ulama, ya, dari kalangan para zuama, yang non kepentingan, ya, tidak kepentingan, tidak apa namanya, tak punya kepentingan pribadi. Mereka yang musyawarah, yang memutuskan, ya. Termasuk dengan suara yang terbanyak. Iya. Bukan semua manusia. Iya. Yang jahil, yang geblek, yang butuh serangan pajar. Iya. Itu semua memilih. Enggak. Enggak sembarangan yang milih. Iya. Iya. Makanya ketika Rasulullah wafat, ahlul halli wal aqdi itu musyawarah. Para pembesarnya sahabat. Siapa yang layak jadi pemimpin? Tidak dipanggil semua rakyat itu. Eh sini kok kita mau anu. Tidak. Ya. Maka yang ditunjuk ketika itu siapa? Abu Bakar. Ini cara pertama. Cara yang kedua, penunjukan langsung. Ya. Itu yang terjadi setelah masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Beliau menunjuk siapa? Umar bin Khattab. Sudah berapa cara? Dua. Cara yang ketiga, tapi ini melanggar syariat. Ini adalah mughalabah. Mughalabah ini, kalau ada orang berhasil naik jadi pemimpin, walaupun dengan cara yang jekong, cara yang tidak jujur, apakah dia melakukan kudeta, apakah dia melakukan kup atau pemberontakan. Ya. Tapi terjadi. Dan dia berhasil memenangkan. Dia naik jadi pemimpin. Maka itu diakui oleh Islam. Dia adalah pemimpin. Nah, orang mungkin bingung. Kok bisa? Ya. Kenapa? Sudah ada tuntunannya dari Nabi. Ya. Sebelum Nabi wafat. Ya. Dalam haditsnya Abu Irbad. Nah, siapa? Ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Usikum bitaqallah wassam'i watta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyun. Iya. Saya wasiatkan kalian bertakwa kepada Allah. Itu subuh itu. Nabi wasiatkan itu. Para sahabat mendengarkan nasihatnya Nabi, itu berlindangan dari mata. Nasihat perpisahan. Nasihat perpisahan dari Nabi. Ya. Saya wasiatkan kalian bertakwa kepada Allah. Iya. Dan kemudian as-sam'i wa ta'ah. Hendaknya kalian mendengar dan taat. Kepada siapa? Wa in ta'mal 'alaikum 'abdun habasyun. Kepada pemimpin kalian. Kepada pemerintah kalian. Walaupun yang menjadi pemimpin kalian itu budak Ethiopia. Budak Ethiopia. Antum tahu syarat jadi pemimpin? Syarat jadi pemimpin itu mesti merdeka, bukan budak. Budak itu tidak memenuhi syarat untuk jadi pemimpin. Kenapa? Iya, dia milik tuannya. Dia milik tuannya. Iya. Nah, tidak memenuhi syarat ini si budak. Tapi kalau dia berhasil jadi pemimpin, apa kata Nabi? Iya. Alaikum wassam'i wa ta'ah. Kau harus mendengar dan taat. Walaupun orang yang jadi pemimpin, orang yang tidak memenuhi syarat. Tidak layak. Tapi dia berhasil jadi pemimpin. Makanya itu alasannya. Kenapa Ahlus Sunnah menerima hasil pilpres. Walaupun pemilu dan demokrasi, kita sepakat. Tidak sesuai dengan syariat. Tapi hasilnya kita terima sebab Nabi sudah sebutkan itu kaidahnya sejak dahulu. Ya. Walaupun yang memimpin itu orang yang tidak layak, tidak memenuhi syarat, tapi dia berhasil jadi pemimpin, mendengar dan taat. Mendengar dan taat pada perkara apa? Perkara yang ma'ruf. Bukan pada semua perkara. Nah, ada kesalahan pemimpin? Boleh dikoreksi? Boleh! Silakan. Tapi... Thank you. Nah. So, wait. Nah, ya. Boleh kita kritik, boleh kita koreksi, boleh sekali. Dan itu pun sudah ada panduan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tuntunan dalam Islam bagaimana mengkritik, bagaimana mengoreksi, bagaimana menasihati penguasa. Ada. Iya. Dan ini yang kadang kita lihat, subhanallah, jauh dari tuntunan Nabi. Iya, hasilnya apa? Kekacauan yang terjadi. Nah, saya ingatkan di sini. Apakah kita ingin mengulang peristiwa dalam sejarah yang belum lama itu? Apakah kita ingin jadikan Indonesia seperti Suriah? Kita mau jadikan Indonesia seperti Palestina? Yaman? Irak? Kita mau jadi Indonesia seperti itu. Yang hilang keamanan. Tidak jelas kita bisa makan apa tidak. Tidak jelas kita bisa beribadah dengan tenang apa tidak. Padahal dahulunya aman. Tapi muncul orang-orang yang tidak puas dengan pemerintahnya. Ya? Semua aib pemerintah disebutkan tanpa mengingat secuil pun kebaikannya pemerintahnya. Padahal dia bisa aman beribadah, aman belajar, aman sholat. Semuanya aman. Itu kan keamanan dari pemerintah. Dia tidak ingat itu nikmat keamanan. Pokoknya sedikit saja kesalahan pemerintah, di scan.
pakai scanner, ya, yang bisa melihat mikroba paling kecil. Ini salahnya pemerintah. Diumbar kiri kanan. Bukan dinasihati pemerintahnya, tapi diumbar kiri kanan. Itu menimbulkan kebencian rakyat. Kalau sudah menimbulkan kebencian rakyat, ya, adalah orang yang memancing di Al-Kru. Jihad, jihad, Allahu Akbar. Jihad melawan kaum muslimin. Akal dan logikanya di mana? Ya? Pemimpinmu itu kafir? Eh? Jihad melawan pemerintah. Logikanya di mana? Jihad melawan orang kafir. Itu pun kafir harbi. Bukan sembarang kafir lagi. Dan ini pemimpin kita muslim. Sholat 5 waktu, puasa, haji lagi. Kemudian lawan dia mereka. Akal dan logikanya di mana? Ya? Begini awalnya di Suriah, di Irak, di Yaman. Ya? Di Palestine. Begitu awalnya. Minta fatwa-fatwa yang mendukung resolusi jihad. Padahal sudah ada fatwa dari ulama besar. Jangan melakukan yang seperti itu. Mulai dari demo. Sebab itu bisa menimbulkan kudeta. Ya. Kalau sudah demo kudeta, hilang keamanan. Kalau sudah hilang keamanan, nyawa kaum muslimin tidak terjaga. Hasilnya, silakan jalan-jalan ke Suriah. Jalan-jalan ke Yaman, ke Mesir. Ya, jalan-jalan ke Irak. Jalan-jalan ke sana. Ini kita bisa sekarang aman seperti ini, itu kita tidak pernah pikirkan. Dan memang betul, nikmat itu kita bisa rasakan betul-betul. Nikmat ketika kapan? Ketika nikmat itu hilang. Ya, saat kita aman saat ini, bisa kemana-mana, bisa main takraw, bisa main apa segala macam. Kok bisa mak goes, mak putsal apa segala. Tidak ada yang ganggu. Tidak diingat semua itu nikmat keamanan. Iya. Coba sana, kau jalan-jalan di Irak. Ada main putsal? Mak goes? Hei. Waspada jangan sampai ada sambak gigi. Ya. Hilang nikmat keamanan. Ya. Tidak ada kurir di sana. Bahaya. Ya. Nah. Apalagi mau buka warung coto. Habis. Ya. Tidak ada keamanan. Ya. Nah. Maka ini nikmat keamanan dari pemerintah. Syukuri. Ya. Saya bukan menjilat pemerintah. Tidak. Saya ingatkan dengan manhaj metodologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tetap taat pada pemerintah pada perkara yang ma'ruf. Kalau itu kesalahan, butuh dikoreksi, kita pun akan koreksi. Tapi sesuai dengan tuntunan Nabi. Bukan sesuai hawa nafsu. Nah, makanya sampai sekarang saya tidak pernah setuju dengan apa yang dilakukan oleh saudara saya, Om Rizik Sihab itu. Tidak pernah setuju. Ya? Sebab kenapa? Mengumbar pemerintah di mimbar, di media-media apa segala macam, itu bukan nasihat. Ya? Bukan nasihat. Nah, itu namanya ta'yir. Menjelek-jelekkan. Nah, coba. Antum punya kesalahan. Tapi diceritakan sama fulan. Nasihat? Bukan. Kalau mau namanya nasihat, fulan, antum ada di rumah jam berapa? Oh, jam 8. Saya mau berkunjung. Iya, datang ke sana. Oh, Masya Allah. Dia sampaikan, kamu, kesalahan kamu begini. Begini. Berdua. Ya, itu namanya nasihat. Kesalahan kamu begini. Tolong dikoreksi. Oh, iya, apa? Iya, belum pokok kawin. Misalnya, mau kawin gini. Bukan diumbar, kirakan di mimbar. Si fulan melakukan kesalahan, begini. Itu bukan nasihat. Itu namanya ta'yir, menjelek-jelekkan, menjatuhkan kehormatan. Dan sulit menerima orang yang dinasihati seperti itu. Kenapa? Jatuh kehormatannya. Nah, jangankan pemerintah, individu saja dibuat seperti itu, malunya luar biasa, jatuh kehormatannya pasti, apalagi pemerintah. Makanya datangi rumahnya
fulan antum salahnya begini, begini, begini. Iya. Kalau dia mau terima, alhamdulillah. Kalau enggak, orang lain lagi datang. Begitu etikanya. Bukan di mimbar, bukan teriak kiri kanan, ya. Bukan memprovokasi massa. Kalau ini begini begini, kaum muslimin akan bertindak. Hei, kaum muslimin yang mana yang diwakili? Saya tidak merasa diwakili oleh dia. Ya. Nah, makanya jemaah sekalian, iya, nanti kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya. Iya. Mungkin beberapa hal yang terkait dengan hak rakyat itu apa? Hak penguasa itu apa? Iya. Nah, supaya kita tahu hak kita sebagai rakyat apa? Haknya penguasa itu apa? Nah, kewajiban penguasa apa? Kewajiban kita itu apa? Nah, itu penting. Iya. Kalau kita tahu posisi tersebut, iya, tentunya kita akan tahu bagaimana bersikap dan iya, bagaimana menjalani kehidupan sebagai warga negara. Khususnya kita di Indonesia ini. Waktu sudah habis, sekira ini dulu. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan yang berikutnya. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.